Tugas berat menanti anak buah Zainal Abidin Hassan Sabtu ini apabila bertandang ke Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus dilarkin menentang penyandang juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT selepas mempamerkan aksi bertenaga ketika seri satu sama menentang Pahang minggu lalu. Melaka United perlu mengekalkan konsistensi bagi membawa pulang sekurang-kurangnya satu mata dari larkin. Berdasarkan 6 rekod pertemuan lalu, Melaka United gagal mencatat sebarang kemenangan ke atas JDT dengan merekodkan 2 keputusan seri dan tewas 4 kali. Dalam aksi Liga Super musim lalu, Melaka United tumpas 0-4 kepada JDT di laman sendiri sebelum tewas 3-0 di larkin. Menjelang aksi malam esok, Melaka United perlu memperkukuhkan jentera tengah dan serangan selepas hanya meledak 4 gol daripada 3 perlawanan berbanding juara Liga Super musim lalu itu yang telah meledak 7 gol. Gandingan Safiq Rahim dan Lilidon Krasniki perlu meningkatkan prestasi khususnya peratusan hantaran tepat bagi mengelakkan lawan mengambil peluang menerusi gerakan serangan balas pantas. Anak buah Zainal Abidin perlu memberikan perhatian kepada dua tonggak import JDT, Diogo Luis Santo dan Leandro Cabrera yang kini masing-masing telah mencetak 2 gol sambil kepulangan Leandro Velasquez jangan diabaikan. 2 gol Diogo dihasilkan menerusi gerakan sepakan penjuru sementara Cabrera pula menggegar gawang hasil penyudah yang berkesan. Menentang pasukan JDT yang gemar beraksi dengan corak hantaran pendek dan pemain pertahanan yang gemar naik ke atas melakukan overlapping, Melaka United boleh mengeksploitasi lawan menerusi serangan di bahagian sayap. Tugas tersebut pastinya akan digalas Patrick Raikel dan bekas pemain JDT Argo Pinaden yang mempunyai kelajuan untuk merobek pertahanan lawan. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United Adli Zahari berkata beliau berharap Melaka United tidak pulang dengan tangan kosong minggu ini. Katanya kekuatan skuad hijau putih musim ini tidak mempunyai perbezaan ketara dengan JDT. Sementara itu, Kapten Syukur Adan pula menuntut aksi cemerlang rakan sepasukan ketika berdepan skuad juara Liga Super 5 kali berturut-turut itu. Syukur berkata dia yakin gandingan jitu pasukannya bakal menggegarkan Stadium Larkin walaupun menyedari tuan rumah akan bertindak agresif untuk menindakkan impian Melaka United meraih mata maksimum. Katanya pengalaman beberapa rakan sepasukan yang pernah beraksi bersama skuad Harimau Selatan itu seperti Safiq, Gopinaden dan Nazinawi merupakan senjata yang baik untuk mengetahui serba sedikit kekuatan dan kelebihan pasukan lawan. Menurut Syukur, atas kertas bukan ukuran sebenar untuk membuat penilaian tepat. Apa yang lebih penting, pasukan yang kurang melakukan kesilapan berpeluang mencipta kemenangan. Mampukah Melaka United pulang dengan sekurang-kurangnya satu mata malam esok? Ayuh, kita gegarkan Stadium Larkin!